Aku adalah seorang siswa baru di MTs N2 Kota Palangkaraya. Aku adalah siswa pindahan dari salah satu desa yang ada di Kalimantan Tengah. Aku termasuk anak yang susah bergaul dan bisa dibilang pendiam. Hingga pada akhirnya aku sering menjadi bahan ejekan teman-temanku di sekolah. Ini adalah hari pertamaku masuk di sekolah baruku. Setelah beberapa hari yang lalu, orang tuaku menyelesaikan surat perpindahan sekolah. Anak-anak, hari ini kita kedatangan siswa baru di sekolah kita. Silakan perkenalkan diri kamu. Perkenalkan teman-teman, nama saya Doni. Saya siswa pindahan baru dari kampung. Lihat tuh, ada anak baru, culun banget. Lihat tuh, katanya pindah dari kampung. Kita pas istirahat, kita jadi kerja. Jelasin lah. Singkat. Wah. Wah, ada anak kampung nih. Begini dong. Aku gak ada dulu. Wah, anak kampung. Jangan banyak alasan deh. Rip sama. Siap, bos. Ini apa? Katanya gak ada. Nah, belum dibohong nih. Udah culun, jelek, bohong lagi. Doni, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Temennya Doni ya? Iya Bu, Doninya ada. Doninya tadi udah berangkat pagi-pagi banget. Tumben pagi banget Bu. Nggak tahu juga sih, tadi dia buru-buru bawa tali, katanya sih buat kerja kelompok. Oh ya udah, makasih Bu. Assalamualaikum. Iya, sama. Waalaikumsalam. Lihat Doni nggak? Kampung itu, kami tidak beratnya pagi. Paling juga gak turun. Ya, ada yang unggul di dong. Don! 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 Kamu di dalam, Don! Don! Buka, Don! Don, jangan Don. Sep, lepasin Sep. Sep, Don, kamu bisa buktikan ke mereka kalau kamu itu bukan seorang culun maupun pecundang. Kamu pikir dengan cara bunuh diri kamu udah punya merubah segalanya? Enggak, Don. Kamu nggak tahu Sep, apa yang aku rasain setiap hari dicaci, dimaki, dibully, apalagi diajak teman-temanmu yang dari belakang. Kamu nggak pikir perasaan orang-orang terdekatmu, ibumu, keluargamu, orang teman-teman terdekatmu? Kamu pikir dengan cara begini kamu udah menyelesaikan masalah? Enggak, Don. Kamu harus bisa berpikir tenang. Jangan sampai
bisa berujung dengan kesengsaraan. Kamu harus bisa sabar dan jangan mudah terpengaruh. Kalian bertiga, kalian tahu kesalahan apa yang kalian perbuat. Ibu harap kalian sadar apa yang kalian lakukan itu bisa membahayakan nyawa dan kejiwaan seseorang. Jangan sampai kalian mengulanginya lagi. Sekarang cepat minta maaf dan berdoa. Don, kami minta maaf ya karena kami telah mengganggu kamu terus. Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ya Don, aku juga minta maaf. Maafin aku juga ya Don. Ya, nggak apa-apa kok. Nah gitu dong, aku kan adem dirinya. Pesan ibu, jangan sampai kalian mengulangi. Ya Bu. Bullying bukanlah masalah sepele. Bullying seringkali disertai dengan kekerasan maupun cacian dan makian, baik di dunia nyata maupun di sosial media. Banyak kasus bunuh diri di dunia terjadi karena depresi akibat bullying di kehidupan sehari-hari. Dengan ini, mari kita hentikan bullying di Indonesia untuk generasi penerus bangsa yang lebih baik.